Kita bersama dengan rakan kita Espalini Jari dari daerah Belait. Assalamualaikum Espalini, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hani dan Sarinah ya. Apa khabarnya pada kali ini? Alhamdulillah, sehat ya. Baik, kita selain daripada kita ini mengharapkan keadaan cuaca baik-baik saja di daerah Belait. Tadi soalan yang sempat kita ajukan dan secara langsunglah buat rakan-rakan kita di ketiga daerah, memandangkan musim cuti persekolahan akan menjelang tiba, begitu juga dalam usaha kita ni untuk memperkenalkan tempat-tempat yang menarik di negara Brunei Darussalam, kerana kita ni percaya pagi ini bukan saja warga Brunei yang menyaksikan siaran sampai pagi, malahan juga ada penonton daripada luar negara yang turut menyaksikan siaran kita ni melalui aplikasi RTB Go dan juga laman Facebook RTB News. Jadi kalau di daerah Belait ni Espalini, mungkin dapat juga secara langsung mempromosi tempat-tempat yang boleh dikunjungi oleh para pelancong, bukan pelancong luar negara sahaja tetapi juga pelancong domestik kita ni. Seperti yang diketahui, seperti yang dikongsikan oleh Sarinah sebentar tadi, memang di daerah Belait juga mempunyai museumnya tersendiri ya, yang mengetengahkan sejarah dan juga aktiviti kemasyarakatan di sekitar daerah Belait. Di samping itu juga mungkin bagi pelancong ataupun orang-orang Ketani sendiri ya, yang ingin mengetahui lagi mengenai flora dan fauna, boleh juga mengunjungi pusat biodiversiti hutan tropika yang terletak di kawasan Sungai Liang ya. Dan selain itu juga di Mukim Lah tapi terdapat Wasai Wang Kadir, Luagan Lalak dan banyak lagi ya. Banyak tempat-tempat menarik yang terdapat di daerah Belait yang dapat Ketani kunjungi bersama dan nikmati flora dan fauna yang terdapat di sana. Di samping juga muzium untuk Ketani sama-sama menimba ilmu mengenai dengan sejarah di negara Brunei Darussalam. Ingin Ketani kenali bersama ni daerah Belait pada hari ini, jadi tidak sabar rasanya untuk mengetahui apakah yang akan disajikan dari daerah Belait. Kita serahkan kepada Espalini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Sarinah dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi rampai pagi dari daerah Belait di hari Jumaat. Penghulu ya segala hari, semoga dibukakan pintu-pintu rezeki, dimakbulkan semua doa kita dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja berada. Seperti biasa dari daerah Belait, kami akan mengongsikan ya beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Antaranya ialah Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan jualan usahawan belia sempena Hari Belia Kebangsaan kali ke-17 bagi tahun 2020 yang diadakan selama 2 hari, iaitu hari Sabtu dan hari Ahad pada 27 dan 28 Ogos, bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 4 petang ya. Pelbagai aktiviti dan kegiatan menarik akan diadakan pada 2 hari jualan ini diadakan, dan Auda adalah dialu-alukan ya untuk datang beramai-ramai bagi memeriahkan lagi jualan yang akan diadakan. Seterusnya, Auda Jabatan Daerah Belait akan mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim bagi mukim Kuala Belait yang akan diadakan pada hari Sabtu, iaitu 3 hari bulan September, bermula pada 9 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Balai Raya Kampung Sungai Traban. Manakala pada hari Ahad, 4 hari bulan September, pada jam 8 pagi hingga jam 3 petang, di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan Kuala Belait, dan seterusnya pengiraan kertas undian. Itu dia ada beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya, apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Belajar di waktu muda bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai melukis di atas air. Begitulah peribahasa mengatakan, tujuannya tentu saja untuk memotivasi anak belia muda Ketani agar giat belajar dan menuntut ilmu. Masa muda hendaklah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Namun bukan bererti orang yang sudah memasuki usia senja sudah tidak perlu lagi menuntut ilmu. Banyak orang yang sudah berusia lanjut menghindar dari kewajipan belajar berdalihkan peribahasa ini. Menurut mereka, masa tua sudah dibebaskan dari kewajipan menuntut ilmu atas alasan daya ingatannya sudah tidak mampu lagi.
Pusat pembelajaran sepanjang hayat telah dibukakan kepada orang ramai selaras dengan misi mereka untuk membina individu yang holistik dan masyarakat inklusif dengan meningkatkan peluang untuk belajar sepanjang hayat dari semua peringkat umur. Dan program ini sedang giat dijalankan di daerah Belai. Okey, pihak ATRC ada menawarkan 4 jenis program-program pembelajaran sepanjang hayat dia. Yang pertama ialah program perkembangan tenaga kerja, iaitu seperti program-program meningkatkan kemahiran ataupun menambah kemahiran tua, iaitu upskilling atau reskilling. Kedua ialah program peningkatan akademik, iaitu kelas-kelas malam O-level, A-level yang bertujuan untuk menolong para peserta yang ingin melanjutkan ke institusi pengajian tinggi. Yang ketiga ialah program perkembangan komuniti. Ini seperti program-program memasak, menjahit. Dan yang terakhir ialah program perkembangan peribadi seperti program-program bahasa asing, iaitu bahasa Mandarin, Korean, Thai, dan juga bahasan mengaji Al-Quran, Tarannum. Okey, kelas yang diadakan pada masa ini berjalan dari hari Isnin sampai Rabu dan juga hari Sabtu pada sebelah petang sahaja. Alhamdulillah, para peserta tidak perlu bawa barang yang banyak. Pasalnya, kebanyakannya pihak ATRC telah menyediakan seperti barang bahan-bahan mentah. Pihak para peserta hanya membawa diri saja untuk belajar dengan minda yang terbuka. Itu saja. Ilmu tidak mengenal usia. Memang ilmu itu tidak mengenal usia. Sebagai seorang Muslim pun, kita digalakkan untuk menuntut ilmu hingga ke akhir hayat. Dan kalau Tani lihat keadaan dunia masa ini secara global, dunia sekarang sudah berubah. Sudah yang di-accelerate dengan pandemik COVID-19. So, supaya terutama sekali belia-belia masa ini, supaya tidak ketinggalan, ilmu itu harus dicari dan kita harus belajar berterusanlah. Belajar itu bagi pendapat saya tidak patut berhenti selepas tamatnya formal pendidikan. Ilmu tidak mengenal usia walaupun usia kita sudah mencapai ke peringkat warga emas. Namun ilmu ini masih lagi mampu diserap untuk mengisi masa lapang daripada tidak berbuat apa-apa. Ada baiknya belajar sesuatu yang baru mungkin saja dapat meluangkan masa bersama kawan-kawan dari terpinggir berseorangan. Kami di sini belajar macam mana cara-cara memasak, seperti cara membuat kek, kuih muih, seperti kuih-kuih talam. Biskut-biskutan, karipap dan jenis-jenis masakan nasi seperti lauk pauk tu kan. Lauk pauk tu seperti ikan, ayam, daging dan macam-macam lagi lah. Tapi resipi ini telah disediakan oleh pihak pengajar L3C dan tenaga pengajar akan menerangkan dan menunjukkan cara-cara dan apa bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak. Biasanya tenaga pengajar akan menerangkan bahan-bahan, keperluan dan ada kalanya memberi tips-tips dari segi penambahan rasa dan jenis tekstur masakan. Sebenarnya ilmu ini tidak mengenal usia lah. Kita harus meningkatkan lagi ilmu kita sendiri. Kita ini tidak ketinggalan dalam apa-apa juga bidang ilmu, apatah lagi dari segi ilmu memasak. Kerana kalau kita ni rajin belajar memasak ini, kita ni akan mendapat menikmati masakan yang sedap-sedap dan juga boleh menjana pendapatan kita kita sendiri, insyaAllah. Aku start dalam tahun lepas lah, tahun 2021. Sampai ni sekali diorang ada mengadakan lagi, macam kita orangnya siok kan belajar atau macam menambahkan ilmu lagi. Jadi aku join lagi lah tahun lalu. Alhamdulillah. Kami pun mesra lah semua. Jadi kawan. Dan menambahkan ilmu lagi tu. Diorang pun ada masing-masing ada tips-tips diorang lagi kan yang bermanfaat lah.
Kerajaan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sangat mementingkan mengenai hal ehwal pendidikan di negara ini. Kajian dan kemajuan negara di masa hadapan sangat bergantung kepada keupayaan pendidikan dan kemahiran untuk menghasilkan model insan yang berkualiti tinggi. Menimbalah ilmu selagi nyawa dikandung badan.